Hai, hai Putu Lovers, happy weekend. Jumpa lagi bersama aku Jasmine Cordilan yang akan menemani kamu dalam Football Vaganza. Program yang akan memberikan kamu seputar informasi menarik tentunya mengenai sepak bola. Football Lovers, dalam episode kali ini aku akan membahas nama-nama pemain sepak bola Indonesia. Unik-unik nih, kalian tahu gak sih kalau banyak banget pemain sepak bola Indonesia yang punya nama mirip dengan legenda sepak bola dunia. Ada Beckham Putra, ada Gianzola, dan juga ada Maldini Pali. Tiga nama tersebut tentu saja merujuk kepada David Beckham, Gianfranco Zola, dan juga Paolo Maldini. Yuk kita simak. Bintang sepak bola dunia memang menjadi tren di Indonesia sejak tahun 2000-an nih. Penampilan para pemain bintang dunia ini ternyata memberikan inspirasi kepada masyarakat Indonesia untuk memberikan nama anak-anak mereka. Selain menggemari, tentu saja ada harapan kelak si buah hati bisa menjadi pemain profesional dan membela tim nasional. Dan kejadian loh, sekarang banyak nama pemain-pemain timnas Indonesia yang namanya keren-keren. Ada Vigo Denis Saputrananto, Sefa Ditya Rangga, Arkan Kaka Putra, dan masih banyak lagi. Jadi wajar aja ya, ketika orang tua memberikan kita nama, tentunya ada terselip filosofi dan harapan di balik sebuah nama. Oke, saya Jaswin. Terima kasih sudah nemenin aku selama 30 menit. Football Vaganza pamit dulu ya. Bye-bye! Masih di Football Vaganza. Football Lovers, aduh kak, mana-mana nih. Kita membahas nama-nama tim. Banyak banget masyarakat Indonesia untuk memberikan nama anak-anak mereka. Tentunya selain menggemari, ada juga lupa. Selain menggemari, tentu menggemari.